Maria Bapa Maria Bapa Sang Bapa Sang Suci Ibu Kaya Ibu Maria Ibu Martina Ibu Luisa Ibu Sri Nabi Wahyu Saya Bapa Cukani Bapa Kami Kaji Ibu Baca Bapa Kawannya Suci Bapa Anak Nasiman Bapa Anak Nasta Ibu Anak Siti Tuhai Ibu Maya Ibu 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 Isnaini Bila Jangan Ibu Guru Bina Bumi 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 Bina Kalau kita berbicara tentang
Gusti Muhammad didahului dening pangeran kang suwasane apa to sira mugo marang imane dhewe kabeh. Sedeng sakolongan saka dhewe iki padha maca kitab nang ngono wae dawuh Gusti Allah Taala sakti dhewe iki padha marang lan padha mati. Bani Israil nalika ketemu bentuk karo karo wong mukmin dhewe iki padha muni yen dhewe wis padha iman nanging sakti dhewe iki wis padha pisah saking wong mukmin siji lan siji ne padha ngomong-ngomongan kang sesone apa sira kabeh padha nyeritani wong mukmin mok ceritani perkara kang den parengake dening pangeran kang kaya wong-wong mukmin padha bantah sira kabeh wis ana ing ngarsane Allah kaya wong kudu ngrasakake Bani Israil apa Bani Israil ora padha ngerti yen satemene Allah Taala pirsa perkara kang disamarake lan perkara kang den ngendhekake tiga ayat iki itu khitab ayatnya itu kepada Nabi dan para sahabat. Sebelum ayat ini, ayat petang puluh itu, ayat petang puluh itu dengan tinggali, ayat petang puluh itu menceritakan tentang orang-orang Bani Israil, menceritakan orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Musa, atau sebelum Nabi Musa. Jadi orang-orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad diceritakan kemarin di Nabi Sabtu itu ceritanya umat Nabi Daud. Nah, ayat ini 75-77 itu menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat sebelumnya itu kan jenak bini kuis diceritakan, ditandani dari orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil dulu sebelum yang sejalan dengan kanjeng Nabi itu sering bantah, sering membanggil, sering durhaka, bahkan dia, mereka itu menyusahkan diri mereka sendiri ini dikongkong belek sapi akonai opo sapi ini model, opo sapi ini model apa mereka seperti itu. Nah, apakah kamu ingin apakah kamu ingin jika mereka itu beriman kepada jadi kepingin untuk Islam. Sebab antara agama Yahudi dengan agama Islam itu mempunyai banyak kesamaan. Itu mempunyai banyak kesamaan. Kesamaan itu percaya Allah itu pangeran. Mungkin waktu bergeser akhirnya mereka percaya bisa mereka Allah. Tapi awal-awalnya mempunyai kesamaan sama-sama iman kepada Allah, sama-sama iman kepada hari akhir, sama-sama iman kepada kitab-kitab yang lain. Dan nabi-nabi yang lain dan malaikat-malaikatnya sama. Dan karena mereka itu sangat ingin agar orang-orang Yahudi iman kepada mereka, iman kepada Islam. Terus Gusti Allah itu mengingatkan dengan lafaz yang diawali dengan huruf hamzah. A. Huruf hamzah tertinggi ini itu bersifat hamzah istifham lil inkar. Hamzah istifham lil inkar itu adalah sebuah pertanyaan yang mana tidak diperlukan jawaban karena sesungguhnya itu adalah sebuah keingkaran dari orang yang bertanya kepada orang yang ditanya. Keluar itu. Misalnya orang anak nakal kalau itu bin. Nakal bisa boten patuh kalau itu bin. Boten bosok sering warna kalau itu bin. Kita sebagai saudara itu mesti ngirim apa pantas ibu sing lahir mengawak memperlakukan koyok ini. Itu adalah hamzah lil inkar. Itu adalah sebuah bentuk pertanyaan
tapi kalau saya dijawab, tak perlu dijawab. Maupun ibu rumah itu sebuah aku mengoyong ini. Nah itu mesti melahir marah, mesti kerja marah, kok marah, mesti aku menang ibu mengoyong ini. Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak diperlukan. Jawabkan, karena ini adalah harusnya istighfar lirik, istighfar lirik. Begitu juga ayat ini. Ayat ini adalah harusnya lirik, istighfar lirik. Kok marah, kok ini? Supaya orang-orang yang menjemput iman marah apa itu sudah tidak perlu lagi jawaban. Afatan rakure itu dari kata tomane, tomane yang main. Hamzah itu hamzah istiqam yang mintar, faknya itu fakat of. Jadi afatan rakure ini bisa dikawal tomane. Mungkin di antara pulau panjenengan itu menganggap toma itu adalah sesuatu hal yang negatif. Pokoknya kalau awak dewi kecil dibuli toma itu rupanya makam makam kafe, rupanya tok mungkin air makam makam kafe. Seolah-olah toma itu adalah sesuatu hal yang negatif. Padahal toma itu tidak sebenarnya negatif. Kau sampai kaget, kaget jadi toma kau jadi sifat yang elek kok. Iki toma kok turun nama kita. Jadi tidak semua toma itu adalah sifat yang terserah. Bukti apa? Perkenaan ini dikatakan kasarat takunan. Perkenaan ini adalah kanjeng Nabi. Di toma yang ini ulama beda pendapat. Tapi paling tidak ada dua ini. Di toma yang ini menurut Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas itu khusus untuk Nabi. Mengkafsir Al-Qur'an dikatakan kitab ayat ini khusus untuk Nabi. Tapi menurut ulama yang lain kitab ayat ini untuk sahabat-sahabat Nabi. Jadi bisa dibenarkan keduanya. Jadi ayat ini kitab ini adalah kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya yang ingin orang-orang Yahudi itu untuk masuk Islam. Berarti kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya itu mempunyai tomat. Kamu kata tomat. Jadi tomat tidak selamanya tidak. Tomat, kalau nggak ada tafsir ini, tergoni tafsir Sofwan Al-Hasyim, tafsir karena Indonesia kami Sofwan ini, beliau ulama yang pernah nopo sopan menurut besar, kalau kirakan tak dalam kalau tergoni betul-betul sakit musofahat apa sih sakit? Beliau meninggal 2021 pengarang tafsir kontemporer modern yang cukup terkenal itu menjadi sikap Thomas Kogente Atomen takalakan nafsi disyaitin maklumin takalun konkowian Thomas itu adalah keinginan hati ya, terhadap sesuatu yang dicari dengan keinginan yang kuat fakilas Allah jika keinginan itu sangat kuat, maka itu disebut tawak. Fa'idha tolifa fahuwa wajah. Lagi tidak sepira kuat, keinginannya tidak seberapa kuat. Itu namanya rojak. Dari tawak, itu kalau keinginannya sangat kuat, itu namanya tawak. Tapi reka sepira kuat itu jadi rojak. Nah, tawak itu kalau disandarkan kepada Allah, itu betul. Ingin wong ini supaya iman mungkin-mungkin Allah menghadiri wong ini supaya iman kalau koma itu disandarkan kepada Allah ibadah sesuatu yang baik tapi le koma itu disandarkan marang menungso iku sehingga nanti iku sehingga tenang sama jadi koma-koma yang kita sering dengar itu le disandarkan marang menungso iku sehingga tenang sama jadi misalnya mau itu kok boleh kumpulkan-kumpulkan ini mulut kumpulkan ini lo butuhi waktu dulunya bewa sakti sekali malam ternyata gak boleh gak sakti itu kumpulkan maka ini bisa buatan buatan yang bisa karena kumpulkan saya itu saya sandarkan kepada manusia tapi kumpulkan kita sandarkan kepada Allah itu buatan nopo-nopo buktinya ayat ini akhlatan kumpulkan fitur ayat ini adalah kanjeng Nabi dan para sahabat. Berarti para sahabat dan kanjeng Nabi mempunyai tomat
yaitu berharap yang sangat dan itu disandarkan kepada Allah. Jadi kalian ini seolah-olah kalian itu Gusti Allah menggoni, seolah-olah Allah itu menggoni. Menggoni apa? Apa-apa uji berharap orang-orang ini beriman. Sebab apa? Gusti Allah sudah bercerita sebelumnya di ayat dari ayat 47-74. Lek mbah-mbah yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, itu hanya sedih. Jadi tak usah terlalu berharap. Apa kamu sih berharap? Padahal mbak baik kok yang kamu. Tapi itu sampai. Misalnya bawa nama arek tangan, senang arek itu. Arek itu ini jelas kita senang arek tangan. Terus kita sebagai teman itu mesti ngomong kan kalau dia apa dia sih tangan. Kok kok terus bawa yang ini mau jelas arek itu kita jelas kita senang arek ngapa kok terus. Begitu juga ayat ini. Awal kamu sih kemikir. Orang-orang Yahudi yang hidup sejaman dengan kamu itu mereka beriman kepada kamu padahal bambai gak kaya umum bambai gak iman para Nabi Musa bambai gak iman para Nabi Daud iman tapi seiman namun sedikit lanjut dari ayat waktu terkata fatriku min hunyas ma'ura karamongko sedangkan segolongan dari mereka mendengar karamongko. Beberapa tafsir yang saya baca, ini tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Marawi, ini pun mengatakan bahwasannya memang Nabi Musa itu memimpin 70 orang pilihan dari kaum Bani Israil itu di bawah bukit Tur Sinai, di Gunung Sinai. Itu untuk mendengar kalamullah. Itu untuk mendengarkan dan beberapa pasal itu menceritakan seperti ini. Jadi Nabi Musa itu mengajak 70 orang Midian diajak ke Gunung Tur Sinai terus untuk mendengar kalam Allah. Bahkan kan dalam beberapa riwayat itu diceritakan mereka mendengar suara Inni Allahu la ilaha illa ana al-hayyul qayyum akhrajtukum min mishrabiyyati wa fi amri wa dirahim syadidah. Tapi menurut Imam Qurtubi pendapat ini salah. Oke, dengan saya kasih minggu dua gambaran. Tengahnya ini, waktu dengan hari minumnya semakin kalah Allah. Memang ada tafsir Ibnu Katsir tafsir Al-Marawi itu mengatakan bahwasanya 70 orang pilihan yang dipilih oleh Nabi Musa yang diajak naik ke gunung itu mendengar kalah Allah. Tapi menurut tafsir Al-Qurtubi dikatakan terlebih wapan kolakum masyakim nasyamikum nasyamikam Musa fakon akhara rekonok wong si ngomong ada 70 orang yang mendengar bersama Nabi Musa maka pendapat itu adalah salah fakon akhara mau ke teman-teman salah tak terima salah jadi ikut harus Imam Al-Qurtubi sebab apa? Para si Imam Al-Qurtubi wa inna makaram syaitun khusyobihi Musa mimpi jadi ibarat yang ada fa'in karena kalangan Allah mengikutkan harta asmahu kalamu karena Fatmu Musa sesungguhnya Nabi Musa itu adalah Nabi yang terpilih untuk mendengarkan kalamu oleh umat yang bisa mengurangkan kalamu terus apa bedanya dengan Nabi Musa? Jadi menurut Imam Qurtubi tidak seperti itu. Jadi wong petong polisi iku gak perlu kalah kuat, sing perlu hanya Nabi Musa. Dan ini sesuai yang berarti Imam Al-Qurtubi waqad qala wa qawlu al-haq sesuai kami surah Al-A'raf ayat 184 Bismillahirrahmanirrahim inni istawaitu ta'anan nasi dirisalati wa kikalami sesungguhnya aku memilih kamu di antara setiap manusia yang hidup sejaman dengan kamu Nabi Musa itu untuk menerima risalahku dan berbicara langsung denganku. Jadi menurut Imam Qurtubi sing iso ngono kalam Allah itu hanya Nabi Musa. 70 orang pilihan tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Nah, ulama juga berbeda pendapat.
bagaimana Nabi Musa bisa mendengar kamu? Niki pendapat saya tentang bangsa. Tapi kalau ningali jamin mana kalau bertulis rombongan itu masih sembuh. Jadi kalau sebelum ada lima pendapat ulama bagaimana bisa Nabi Musa itu mendengar itu kalau itu adalah kamu. Padahal sebelumnya Nabi Musa tidak pernah tahu sebelumnya kamu bagaimana wujud kamu. Menurut satu pendapat, inna husayna kalam alat sakit mungkin wa aswatin wa lin syafihi takdi turwalan nafasin. Sesungguhnya Nabi Musa itu mendengarkan sebuah kalam yang mana kalam tersebut tanpa huruf dan tanpa suara. Ini disetirakan dengan orang-orang ini. Pokoknya Nabi Musa itu turunmu suara tanpa huruf tanpa suara yang jelas Nabi Musa mendengar perkataan mendengar kalam yang mana kalam tersebut tanpa huruf dan tanpa kata dan tanpa penggalan kata dan tanpa nafas. Ketika itu akhirnya di sini dikatakan kami pakai kaki jenggala kita karena dari kalau saya buat kalam buat kalam bahasa. Maka seketika itu Nabi Musa tahu kalau ini bukan perkataan manusia. Wa inna ada lima pendapat, tapi kalau mau jauh sebentar cuma kemudian dikatakan yang terlalu panjang. Jadi pengayat ini wajiban ayat summa yuharifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Pentafsir Asy-Syafi'i dikatakan ada empat kelompok orang Yahudi yang mana orang Yahudi tidak bisa menerima, tidak bisa mau menerima iman. Ada empat kelompok. Si pertama, alamkan kaum Yahudi karena Allah. Orang-orang Yahudi yang merubah karena Allah, yang merubah ayat-ayat Allah di dalam kitab Allah. Itu disebut tenggali akhir ayat 75 ini. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka itu merubah. Jadi golongan yang pertama ini adalah golongan ulama-ulama mereka. Cendekiawan-cendekiawan mereka yang merubah ayat-ayat Taurat karena tidak ada keuntungan buat mereka. Jadi ayat-ayatnya diubah karena tidak ada keuntungan bagi mereka. Golongan yang pertama ini disebut pengakhir ayat 75, yaitu orang-orang cendekiawan di antara mereka. Golongan yang kedua, tafsir Asy-Syafi'i dikatakan asani an-nifaq. Golongan yang kedua itu adalah orang-orang munafik. Orang munafik, golongan yang kedua ini di antara orang Yahudi itu disebut di ayat 76 ini. Wa idza laqul ladzina amanu amanna. Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan aman, saya beriman. Menghadapi orang-orang munafik ini bukan pancor. Zaman kajian Nabi ketika menghadapi orang Yahudi kan menghadapi orang-orang kafir ini pasti datang. Tapi yang menghadapi orang-orang munafik ini si paling pendek. Sebab tidak ada yang tahu mana yang munafik mana yang tidak. Sehingga dinamakan kanjeng Nabi. Karena Nabi dikasih tahu oleh Allah langsung, lu ini munafik, ini tidak. Tapi ada satu sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman ini sahabat Nabi yang mempunyai julukan Sirrur Rasul, pembawa rahasia Rasul. Hudzaifah Al-Yaman ini yang diceritakan kanjeng Nabi sapa sing munafik sapa sing enggak. Nah, sahabat tidak ada yang berani bertanya karena Hudzaifah bin Al-Yaman sapa sing munafik apa? Betul kan? Dilamar sahabat Umar bin Khattab. Ini ketanggung para Hudzaifah bin Al-Yaman.
karena si takut ini saya tidak kumat itu saya pengen kalau si takut itu saya ceritakan si tidak kumat kalau jenisnya tak lewat dia si tidak kumat itu menurut saya karena si takut ini adalah si tidak kumat si tidak kumat saya pengen itu jawab Masya Allah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ini tanda tanda yang kami kata sini aku ini termasuk Tuhan yang mau mengambil waktu itu saking pun diri dia tahu Sayyidina Umar bukan sahabat kelas-kelas tinggiran kelas sahabat kelas atas ini kita tahu dirinya termasuk aku yang mengambil sampai tanda tanda dia bagi dia aku ini termasuk Tuhan yang mau mengambil waktu itu dijawab baru dia bagi dia Boten, jenengan boten termasuk golongan wong sing mukmin. Alhamdulillah, dari jadi tamu. Terus menurut ibu, udah kami nyaman sanjang itu. Demi Allah sih tamu. Setelah sampai tanggal kader sekian, saya tidak akan menjawab lagi dengan pertanyaan yang seperti ini. Ya Allah sih takong kau yang sampai tidak demi Allah tidak akan saya menjawab lagi. Seketika itu, lewat jenazah, lewat orang Islam saya tidak umat itu jenazah yang kami disorak itu saya tidak umat mengingat di sini itu saya pakai lewat nyawa atau enggak itu saya pakai lewat nyawa saya tidak umat lewat nyawa oh berarti dikit orang Islam ini betul orang munafik tapi kalau jenazah disorak itu saya pakai lewat nyawa saya tidak umat lewat nyawa sebab saya tidak umat lebih dari orang ini itu termasuk orang munafik ia membawa rahasia itu adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Jadi itu adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, wa idza faraqtum wa idza faraqtum ila faraqin qalu wa taqdisunahum bima fatahallahu alaykum wa yuhajjukum bihi inna rabbikum afala taqilun. Kelompok yang ketiga ini adalah at-tawqih min ghairi munafiq yarabna kelompok yang ketiga ini adalah kelompok orang-orang Yahudi yang mencela terhadap orang-orang Yahudi yang bersikap lembut terhadap orang-orang Islam. Jadi gampangannya kelompok ketiga ini adalah kelompok yang memarahi kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga ini kalau diibaratkan sekarang mungkin bahasanya itu adalah kelompok Yahudi ortodok atau Yahudi garis keras. Jadi orang-orang Yahudi kok bersikap lembut terhadap orang Islam. Ini disini dari kelompok yang ketiga. Ini disebut di akhir ayat 76. Asbabun nuzul ayat 76 ini yang tertipu. Yang tertipu. Tapi ini karena waktu yang menghebat dari kubur. Kalau sebut-sebut dalam waktu. Kalau siapa lagi? Kalau siapa lagi? Karena ini mau dikali di dalam ayat. Jadi asbabun nuzul ayat 76 ini diceritakan mengenai kitab Mubah menurut asbabun nuzul karena ini saya jawab di asli peneliti ada tiga tapi saya sebut satu saja Akhrod Jalil Ibnu Jarir Ibnu Jarir Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Jarir kau Qaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ulang waizah tak usuni Kanjeng Nabi itu berdiri ketika perang Khaybar melawan suku Quraisy, melawan suku Quraisy. Itu Kanjeng Nabi itu berdiri di bawah benteng orang-orang Yahudi. Terus Kanjeng Nabi berkata kepada mereka, ya ikhwana kiroda, di konco-konco di ketek. Ya ikhwana fanasi, di konco-konco di babi. Ya abadat tawbun, di para penyembah tawbun. Mendengar Nabi berkata seperti itu, orang-orang Yahudi yang berada di atas benteng Quraisy itu mengatakan kepada orang-orang yang bersikap lembut terhadap orang-orang Islam. Fakohu man akbaru bihadza? Sapa sing ngandani iki marang awakmu yo? Jadi ketika di ayat sebelumnya itu kan diceritakan bahwasanya dari 70.000 umat Nabi Daud itu 12.000 berubah menjadi perang itu tidak ada yang tahu sebelumnya itu adalah story unstory
sebuah cerita yang tidak diceritakan. Ujung-ujungnya Nabi Muhammad dan sang jangka desa menipu orang-orang kaget. Loh, kok bisa ngerti Muhammad itu? Siapa sih itu? Kenapa? Itu memang disembunyikan oleh mereka. Jadi ketika anak ini kumpul terus kajian Nabi Muhammad, sang jangka desa kata, ini akhirnya orang-orang yang begitu berpecah. Menuduh kelompok yang kedua, yang bersama penuduhan orang Islam. Apa menyaksikan dari para Muhammad? Lain, apa diri-diri? Turunan itu dia mengusik dari ketek. Terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, ajar ini di kota Muntah, di kota Nyamun, karena ini harusnya ada dengan yang menurut asal pengusul yang ketiga, karena keterbatasan waktu. Jadi, singkat cerita awal, sejak Tengkitab Injil itu sudah dikatakan kalau nanti tanggal-tanggal di akhir zaman yang bernama Muhammad, yang bernama Ahmad. Orang-orang yang dikitab bahkan ketika Nabi Muhammad belum diutus, bahkan Nabi Muhammad belum lahir, itu orang-orang yang dikitab berperang. Yang begini sekali perang antar suku, kalau-kalau yang begini perang antar suku. Dimulai perang, itu menyebut nama Muhammad. Jadi wasilah menggunakan nama Muhammad, padahal Muhammad jatuh itu belum lahir. Perasaan mereka, Muhammad yang akan menjadi nabi akhir zaman itu adalah kelompok mereka, yaitu dari Bani Israil. Dilarang ketika Nabi Muhammad diutus, ternyata Nabi Muhammad itu dari kelompok orang Anak. Padahal nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu semuanya dari Bani Israil, semuanya. Jadi zaman Nabi Ibrahim dari anak Ishak, Ishak dari anak Yakub, dari anak Yakub, dari Yakub inilah Bani Israil mulai. Semuanya dari Yakub, sampai Bani Israil. Ini ku semua Nabi dari jalur Yakub, dari jalur Bani Israil. Dilarang Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, ini ku bukan dari jalur Yakub, tapi dari jalur Nabi Ismail. Terhubung mereka kecewa. Akhir ayat, masih di kelompok yang ketiga ini dikatakan, awalnya tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Ayat 77 ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menyembunyikan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, merubah ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka menyangka kalau Allah tidak tahu tentang hal ini. Ayat lagi, memang kitabnya itu adalah orang Yahudi, tapi apa dia bisa kesenjangan ayatnya? Contohnya, no. Misalnya apa dia di dalam sebuah organisasi atau apapun itu, tubuh barang terjadi tubuh sastra dari sastra, terus ngomong kalau si tulis kita sih, kalau tulis sastra, tulisan sastra orang saya katakan, mungkin saya katakan itu takkan. Tapi kuitan sendiri bisa saksi kalau tidak bisa saya kita bersikap seperti itu kita merasa seolah-olah Allah tidak tahu. Jadi ayat ini memang sifatnya pada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu merubah Allah pikirin bagi terus Allah tidak tahu, mereka merubah Allah. Benar, ayat kitab ayat ini terhadap orang-orang Yahudi, tapi tukuh barang 1 juta, pergane 1 juta, dikongkan nulis 1 juta, romantus, saya iya, itu sih, kayak gini, lalu, si main pemerintah, dana bansos, misalnya, itu malah miliar, malah triliun, lalu sampai, saya ini heboh, 349 triliun, ini kan, permainan, karena mereka merasa tidak tahu, sampai tipis, sampai single tipis, tulisan sampai ini, tidak itu bisa jadi kita ini kok kayak mana ayat ini kitabnya orang Yahudi
bisa jadi itu nyindir marah Allah. Jadi perkataan itu, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kita tidak bisa sembunyikan dari Allah. Wis sampai sikit-sikit itu kaya Allah, Allah pasti panggah tetap ngertos. Jadi perkataan ini dikatakan apalah yang mengatakan Allah hanya Allah manusia turunan Allah yang berhitung. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Kelompok yang keempat itu adalah kelompok Al-Qur'an kaum hukum Iyumar yang namunan kita kami lakukan lagi. Itu disebut di ayat 78. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya setelah hari raya. Pun jika sudah mungkin tidak kita terangkan yang tepat, kita lanjut tahlil sekejap. Itu saya akan menggunakan ahli kubur khusus yang meninggal satu diwaw, asma-asma yang meninggal. Dan setelah ahli kubur di kubur di topan pulau panjenengan sekalian kita akan sumari rubah bak pulau yang biasa tak pulau panjenengan sekalian kita akan sumari. Ila wa ila sami'a al-qur'an min nabiyyi nabiyyi wa rasulihi wa sima chaqri ila qulu wa la ta'a Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.